hari ini akhirnya Mahkamah Konstitusi mengetok palu emasnya memutuskan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara pemilu presiden. Ya, ini yang ditunggu-tunggu dan ini juga yang diharapkan oleh Megawati. Ya. Yeah. <laughs> nah, nah, simak video lengkapnya. Putusan nomor 2 garis miring BAPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 Demi keadilan berdasarkan ketuan yang Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 diajukan oleh satu nama Haji Ganjar Pranowo Esa M.IP, dua nama Profesor Doktor H.M. Ma'put M.D. Esa S.U. M.IP. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 3. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Todung M. Lubis Esa LLM dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan atau konsultan hukum yang tergabung pada Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang berdulis hukum di High N Lantai 5 Gedung TPN Ganjar Mahfud Jalan Kebun Sirih Nomor 40 Jakarta Pusat Baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap satu kepungsi pemilihan umum berkudukan di Jalan Mambonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45 dan seterusnya tahun 2024 bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan kawan-kawan yang kesemua adalah anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Perma Hikon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai termohon dua nama Prabowo Subianto satu nama Prabowo Subianto, dua nama Gibran Raka Buming Raka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 2. Dalam ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusil Isha Esa MSC dan kawan-kawan kesemuanya adalah para advokat dan para asisten advokat yang tergantung tergabung sebagai tim pembela pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan umum tahun 2024 selanjutnya disebut tim pembela Prabowo Gibran yang berlama di sekretariat tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran di Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kapling 78 Slipi Jakarta Barat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon. Membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu. Membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, termohon pihak terkait bawaslu. Mendengar keterangan saksi pemohon, termohon pihak terkait bawaslu maksudnya dan Bawaslu membaca dan mendengar keterangan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia, menteri keuangan Republik Indonesia dan menteri sosial Republik Indonesia. Membaca dan mendengar keterangan Dewan Kerumatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Membaca kesimpulan pemohon termohon pihak terkait dan Bawaslu. Membaca keterangan Amicus Kure dari petisi Brawijaya atau Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara Perkat Nusantara, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan untuk Nusantara atau Topgun, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Center for Law and Social Justice, Hukum Universitas Gajah Mada, Panji R. Hardinoto, M. Busro Mokodas, dan kawan-kawan, Organisasi Kemasyarakatan Dewan Dewan Mahasiswa Jusisia Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Megawati Sukarno Putri yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Forum Advokat Muda Indonesia atau FAMI, Yayasan Advokat Hak Konstitusional Indonesia Yakin, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia Abdi, Stefanus Hendrianto, serta komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil, KCP Jurdil. Memeriksa alat bukti pemohon, termohon pihak terkait dan bawaslu, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon penting bagi mahkamah untuk menegaskan oleh karena perkara presiden hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden aku berkaitan dengan perkara nomor 1 dan seterusnya 2024 karena berasal dari satu peristiwa hukum yang sama yakni penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sehingga pertimbangan hukum di dalam mempertimbangkan kedua permohonan diulang dalam perkara tersebut, kedua perkara tersebut antara perkara nomor satu dan seterusnya 2024 dan saling berkaitan dan berkelindan sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu jika terdapat pertimbangan hukum yang terkesan duplikasi atau redundancy maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh mahkamah karena dianggap karenanya dianggap saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi, mahkamah berkesimpulan eksepsi tidak berdasarkan menurut hukum dan mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Tenggang waktu pengajuan permohonan, mahkamah juga berkesimpulan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon Mahkamah juga berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi yang terdapat dalam permohonan aku dianggap tidak berdasar menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak berdasar menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan Menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohon pembatalan keputusan KPU 360/2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan daerah kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan yang setelah Mahkamah Cermati dari keseluruhan berkas permohonan pemohon dapat dirumuskan dan dikelompokkan dalam pokok-pokok alasan sebagai berikut selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara angka 1 sampai dengan 10 dianggap diucapkan. Terhadap masing-masing dalil tentang ketidak ketidakefektifan dan keperbiakan instrumen penegak hukum pemilu tersebut maka mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam pemohon mengenai DKPP melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu dari pemohon mengenai anggapan adanya ketidak dan tidak netralan Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 juga adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan lur pertimbangan hukum dari pemohon yang menyatakan terdapat ketidakefektifan dan keperpihakan instrumen penegak hukum pemilu pemilihan umum NK Bawaslu dan DKPP adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah juga tidak berdasar hukum. Dalil tentang Presiden Jokowi Widodo melakukan office power dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menjalankan program bantuan sosial yang dipolitisasi dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor dua. 2 tidak berdasar menurut hukum. Dalil pemohon tentang penyalahgunaan automatic adjustment tidak juga juga Mahkamah berkesimpulan tidak berdasar menurut hukum. Dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor satu tidak berdasar menurut hukum. Demikian juga dalil pemohon beliau dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan kemudian terjadinya politisi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan hukum. dari hal juga mendalikan Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan pencarian dana bantuan bansos agar bertepatan dengan proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 berupa bantuan dampak fenomena El Nino mulai Januari 2024, Mahkamah berkesimpulan juga tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu yang terakhir berkaitan dengan penjangkaran atau anchoring ide, ide di masyarakat melalui program Bansos pada pasangan calon nomor 2 atau pihak terkait adalah pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi juga tidak berasal menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalikan nepotisme yang dilakukan oleh pemohon Jokowi dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi melalui Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah, aparat keamanan dan kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara nasional, Repu, Tentara nasional Indonesia, aparatur desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah terhadap dalil pemohon aku sebelum Mahkamah pertimbangkan lebih lanjut masing-masing uraian peristiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh pemohon, Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak berasal menurut hukum. Berkenaan dengan dari terkait obvious opor baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang melibatkan pejabat dan ASN di Kementerian Negara, Kementerian Pus dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Polri dan TNI, Aparatur Desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah dalam bentuk memberikan dukungan dan keperpihakan dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor dua Mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud serta korelasinya dengan perolehan perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil pembunuh aku adalah tidak berdasar menurut hukum. Berdasarkan pertimbang, uraian pertimbangan hukum terpu di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden. Joko Widodo dan melahirkan obis of power yang terordinasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor dua dalam satu putaran pada pemerintah pusat dan seterusnya adalah tidak berasaan menurut hukum. Menimbang bahas selanjutnya ber berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, Dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan perusahaan yang harus dipermasalahkan lagi karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak berasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak berasan menurut hukum untuk seluruhnya menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap persisian hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dicatuhkan Mahkamah AKU adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 S1. Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diriakan di atas, Mahkamah berkesimpulan, SFC termohon dan SFC pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku eksepsi termohon dan SFC pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak belasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak berlaksana menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda di sentik opinion sebagaimana dalam permohonan nomor satu yaitu oleh saudara oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra Hakim Konstitusi Eni Nurpaningsih ...dan Hakim Konstitusi Ari Bidayat sebagai berikut... ...yang menurut kesepakatan para Hakim yang bersangkutan... ...dianggap dibacakan. Demikianlah diputus dalam rapat perusahaan Hakim... ...oleh delapan Hakim Konstitusi... ...yaitu Suharto Selaku Ketua Merangkap Anggota... ...Saldi Isra Ari Bidayat Eni Nurbanisi... ...Daniel Semik, P. M. Guntur Ramja, Ritwan Mansur dan Arsul Sani... ...masing-masing sebagai anggota... Pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai, selesai diucapkan pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat oleh delapan hakim tersebut dengan dibantu Eri Satria Pamungkas anak agung Dian Onita Radian Primanugraha Sepri Purkunata Tarigan, Hani Adani, Ria Indriani, Wilma Silalahi, Nur Stefani Hikmah, Siswa Siska Yosepin Sirait, Penny Tripurna Akmari Narasika, dan Mukhtar Hati Saputra. Masing-masing adalah panitra pengganti panitra pengganti pada Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya oleh termohon dan kuasanya pihak terkait atau kuasanya dan badan pengawas pemilihan umum. Yeah, Congratulations Prabowo Gibran ya. Weh, 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 Permohonan ditolak, iya. Yeah. Memang dari awal nggak bawa bukti, nggak ada bukti. Omong-omong, omong-omong semuanya, persepsi. Dari awal itu cuma persepsi, persepsi, ya. Yeah. Bangunan konstruksi, angan-angan, iya. -angan. Yeah. Ayo, pendukungnya 0103 no mulai sadar hari ini. Ayo. Udah dibacakan lengkap semuanya. Dan tidak terbukti ya. Tuduhan-tuduhan semuanya nggak ada yang terbukti. <tik> <tik> Semua yang dituduhkan tidak terbukti. Semuanya yang dituduhkan tidak terbukti. Saya sudah nggak usah bahas satu-satu. Semua yang kalian teriak-teriakan semuanya itu omong kosong ya semuanya itu adalah propaganda yang dilakukan oleh Ganjar dan Anies ya semuanya nggak ada terbukti sama sekali udah sudah tidak bisa dibahas lagi karena sudah melalui proses pengadilan <Sing> Halo. nangis nangis dah <Sing> ya. ayo Anak si si hasto 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 semuanya menangis ibu mega menangis kiai menangis pdip menangis ternyata jokowi unggul ternyata jokowi lebih hebat dari gua <tuk> ternyata Jokowi lebih dicintai rakyat daripada Mega ya. <tuk> Ayo. Ayo, sampai kapan Hasto? Sampai kapan kamu mau melawan Jokowi terus-terusan? Ayo. Sampai kapan kamu? Ayo. Hasto. Ayo Mau melakukan apa lagi setelah ini? O we we we. <laughs> eh, sampai di sini. Mudah-mudahan Anda berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.